kalau kau ada berkeliaran di sini, saya minta Banjir menjarahkan itu. Yang kerjasama dengan internal juga laporkan, penjarakan semua. Internal, eksternal, calon itu kan dari luar, pasti kerjasama dengan di dalam. Penjarakan. Korupsi, percaloan, dan gratifikasi adalah musuh utama pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Kementerian Pertanian berkomitmen penuh untuk memberantas praktik-praktik tersebut hingga ke akar-akarnya. Karena korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan harapan para petani. Setiap rupiah yang disalahgunakan adalah kemunduran bagi pembangunan pertanian Indonesia. Percaloan dan gratifikasi hanya menguntungkan segelintir orang, sementara petani yang bekerja keras tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Kementerian Pertanian kini memperketat pengawasan dan meningkatkan transparansi. Setiap langkah, setiap keputusan harus bebas dari korupsi. Langkah preventif dimulai dari transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dimulai dengan perencanaan dengan pendanaan yang terukur serta diawasi dengan ketat. Kementerian Pertanian melibatkan masyarakat terutama aparatur sipil negara untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya korupsi dan cara melaporkannya. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pelaporan dan pelayanan publik menjadi lebih mudah dan cepat. Jika mengetahui dan menemukan adanya pelanggaran, silakan laporkan melalui kanal pengaduan. Yang pertama ada whistleblower system, kemudian ada kaldu emas, ada aplikasi SP4N Lapor, dan nomor WhatsApp si Intan 0811 12 12 2023. Kami akan tetap menjaga kerahasiaan para pelapor. Marilah kita bersama-sama membangun pertanian yang bersih dan bebas dari korupsi. Hanya dengan itulah kita bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh petani Indonesia. Bersama kita bisa, bersama kita cegah korupsi demi masa depan pertanian Indonesia.